Beralih ke Jawa Tengah, saudara, toko pakan dan aksesoris hewan Star Pet Shop di kawasan Tugu Boto, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, menjadi sasaran perampok pada Rabu 1 Desember. Tak hanya mengambil uang di toko, pelaku juga melukai penjaga toko tersebut saat melancarkan aksinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Tri. Halo Fida dan Tribun. Tri, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penyerangan hingga pelaku ini kabarnya juga membekap penjaga toko? Ya Fida dan Tribun bisa saya informasikan. Jika pada tanggal 1 Desember kemarin, tepatnya pada hari Rabu, salah satu toko yang menjual pakan hewan khususnya kucing atau yang bernama Star Pet Shop yang berada di kawasan Tugu Boto, Klodran, Colomadu, Karanganyar telah menjadi sasaran perampokan. Berdasarkan informasi yang saya himpun di lokasi kejadian, tadi perampokan itu terjadi pada pukul 8 pagi juga, di mana saat itu ketat ya salah satu penjaga toko baru saja usai melaksanakan bersih-bersih. Setelah itu dia duduk di meja kasir. Nah, saat duduk di meja kasir itulah ada seorang laki-laki yang masih mengenakan helm datang dan nampak seperti seorang calon pembeli begitu. Dia lantas melihat-lihat barang di toko tersebut dan saat sudah situasi dikira aman, kemudian si pelaki ini melakukan penyerangan terhadap di pasar salah satu karyawati ini dengan cara memukul lalu membekap si korban ini dan bahkan si pelaku juga sempat mengeluarkan senjata yang menyerupai senjata api atau senjata pistol seperti itu saja. Tri, apakah sudah diketahui saat ini berapa kerugian akibat perampokan tersebut? Ya, akibat perampokan yang dilakukan pada Rabu pagi itu, toko mengalami kerugian sebesar Rp400.000. Selain mengakibatkan toko merugi, aksi perampokan itu juga mengakibatkan tasnya karyawati toko tersebut mengalami luka-luka dan hingga kemarin sore si tasnya yang merupakan karyawati asal Boyolali ini belum bisa masuk kerja seperti itu saja. Tri, kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri? Apakah saat ini sudah berhasil mengungkap kasus perampokan ini? Iya, Firda. Kasus perampokan yang menggunakan senjata mirip senjata api ini langsung ditangani oleh jajaran Polres Karanganyar. Dari kepolisian sesaat setelah kejadian, karena kejadian ini juga viral di media sosial, polisi langsung melakukan olah kejadian perkara dengan mendatangi lokasi atau toko Star Pet tersebut di kawasan Tugu Boto, Klodran. Hanya saja, selain memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada di sekitar toko tersebut. Meski begitu, informasi yang saya terima dari Polres Karanganyar, sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Tri Widodo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tri juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari seorang karyawan toko bernama Dila. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadiannya di mana? Kurang lebih jam 8 pagi. Itu pada saat kejadian di toko sendiri? Iya, naik sendiri. Ada luka apa? Saya tak tahu juga. Kalau yang nyaton toko ini, berapa orang? Kondisi Mbak E sekarang gimana? Saya tahu juga ya, kayaknya masih luka juga, masih dirawat. Oh, luka-luka? Mbak E tidak bisa melawan soalnya. Disimpul? Atau gimana? Disimpul? Itu kalau nggak salah, pelaku itu, kan Mbak E kan duduk di pasir. Itu kepalanya langsung didorong dari sini ke tembok. Setelah itu kan Mbak E langsung jatuh, dipukul sama pelakunya. Polisi sudah di sini nggak? Sudah, kemarin. Setelah kejadian langsung di sini.
Dari yang bilang apa, Bu? Yang bilang uang 400 ribu.